Konten kali ini saya akan nge-review balon pentas, guys. Nah, itu sawahnya pada tergenang air. Tuh, pada uruk-uruk ya, guys, alias longsor. Ya, segitu saja. Pemandian umum juga tergenang ini. Aduh, susah bro di. Nah, ini airnya meluap dari sini ya. Ini kita sedang berada di pematangan sawah ya, guys. Namun tidak terlihat. Ini salah nginjak dikit aja tenggelam ya, guys. Ini kalau salah menginjak, ini bisa-bisa dalam ya, guys ya. Iya, mantap. Ini ada ulat bulu. Ini di lokasi terkini ya, guys. Itu ada orang lagi susah payah. Itu ada orang juga lagi benerin selokan ini ya, guys. Ini yang longsornya. Oh, cahayanya besar banget ya, guys. Iya, mantap. Pokoknya ini bencana ya, guys, bagi para petani. Karena ya mungkin menyebabkan kerugian ya, guys. Sebelah utara juga terdampak ya, guys. Ini kolamnya terisi penuh oleh air ya, guys. Tetap santai kawan, walaupun banjir bandang. Enjoy. Ini dalam ya, guys. Bisa sampai 1 meter lebih ini.
ini yang air yang pair yang paling ya. Guys, airnya. Yang paling kencang ya guys ini ya, guys. Iya. Ini dalam ya guys, bisa sampai 1 sampai 2 meter ya. Asa gedean cai euy. Ini sama pentas ya guys, terendam airnya jadi gimana ya, jadi rendah loba gitulah inti nama. Nah itu orang lagi nyair ya guys, mencari ikan. Nah jadi gitu ya guys, mencari ikan di setiap curugan terkita. Nah, nukianya di teh di nanuk perari teh sok aya laukan. Kusabab pematang sawahna mini alias letiknya guys. Ya jadi ngamerana ti dieu we lah. Nu penting mah ka kamera we nya. Nah, kitu. Alah, gegerebegan euy. Bari mapah mah. Kiatu deui nya. Itu ya guys, itu kan ada curugan ya guys. Nah di setiap curugan itu guys, dia sair ya guys atau jaring. Di sana peluang lebih besar mendapatkan ikan ya guys. Nah itu juga lagi nyair ya guys, lagi nonteh mencari ikan ya guys. Olah gitu ya.